Assalamualaikum Bapak Ibu dimanapun anda berada. Jika kata-kata kita dan sikap tubuh kita positif, maka sukses akan segera menghampiri kita. Karena sukses itu tergantung pikiran, perasaan dan tindakan. Demikian tema motivator tum desen waringin. Berikut ini yang khusus dipersembahkan untuk Bapak Ibu semua. Selamat menikmati. Salam. Dahsyat. Otak kita berpikir dalam bentuk gambar dan dalam bentuk kata-kata. Ketika Anda saya minta untuk bayangkan kaya, apa yang terjadi? Anda membayangkan mungkin rumah yang mewah, mobil yang mahal atau duit yang banyak atau emas di mana-mana perhiasan atau Anda membayangkan orang yang Anda anggap kaya. Bisa jadi dalam bentuk bayangan, tapi Anda juga bisa bayangkan kata-kata kaya, K A Y A bisa jadi itu yang Anda lihat begitu ya, dalam bentuk huruf atau dalam bentuk bayangan. Nah, kata-kata ini merupakan simbol dan efeknya sangat besar sekali dalam mempengaruhi emosi kita. Bahwa yang benar-benar kita inginkan itu adalah merubah perasaan. Kata-kata dalam peran untuk merubah perasaan sangat-sangat dominan. Manusia berbicara dengan dirinya sendiri, berbicara dengan orang lain, mendengarkan kata-kata orang lain, melalui kata-kata Walaupun kata-kata ini adalah suaranya ataupun gerakan nonverbal juga, tapi saat ini kita akan fokus kepada satu yang namanya kata-kata. Ketika saya belajar dari Anthony Robbins dari bukunya Awaken the Giant Within, Unlimited Power, saya tahu ternyata kata-kata sangat berperan. Ketika saya diminta untuk membuat list, kata-kata yang negatif dirubah menjadi yang positif, yang positif dirubah jadi super dahsyat atau super positif. Ketika saya mulai menggunakan kata-kata yang positif Hidup saya jadi lebih baik dan lebih baik. Bahkan saya juga melakukan tugas. Kalau saya menggunakan kata-kata yang bersifat negatif atau mengeluh atau menyesalin atau mengatakan kekecewaan yang jelas, kata-kata yang bersifat negatif secara emosi, saya harus mengulangi hari tadi dengan kata-kata yang positif. Itu tugas kita nanti juga, bahwa kita harus menggunakan kata-kata positif minimal dalam waktu 10 hari berturut-turut. Kalau kita dalam satu hari, kemudian kita mendadak ngomong sesuatu hal yang negatif, berkeluh kesah, ngomong yang negatif, ngomong yang buruk, ngomong jelek tentang orang lain, gosip. Dan kemudian wajar saja kalau kita ngomong yang negatif tadi, tapi begitu kita sadar, eh kalau dilanjutin, kalau kita tetap nekat lanjutin lagi, tetap nekat lanjutin tadi padahal kita sadar, bahwa kita tidak boleh ngomong itu, kita harus ulangi dari awal. 10 hari adalah berturut-turut. Jadi ketika hari kelima, ternyata kita masih ngomong yang negatif, apa yang kita lakukan? Kita mulai dari hari pertama lagi untuk ngomong yang positif terus. Kenapa ini sangat penting? Contohnya, ketika Anda ditanya, apa kabar? Jawaban Anda apa? Baik. Kalau pertanyaannya baik, bahkan dari cara Anda menjawab, dari tekanan nadanya, ketika Anda saya tanya, apa kabar? Saya tahu nasib Anda. Rata orang ketika ditanya, apa kabar? Jawabannya baik. Tapi kalau dia ngomong baik, beda sekali. Karena nadanya berbeda. Nah, demikian juga ada orang yang di bawah rata-rata, Ketika ditanya apa kabar, jawabannya tidak bagus lah, lagi susah, lagi sedih, bensin naik, waflu burung, ekonomi resesi. Nah, semua itu adalah pilihan. Kita bisa kok secara sadar memilih kata-kata yang positif. Kalau orang di bawah rata-rata, itu biasanya kata-kata yang digunakan adalah yang negatif tadi. Sedangkan kalau orang di atas rata-rata, ketika ditanya apa kabar, Anda berjawab jawab dahsyat. Anda boleh jawab apapun dalam satu kata yang bersifat positif dan baik adanya yang membuat Anda jadi bersemangat. Anda menjadi lebih bersyukur, Anda menjadi lebih relax, jadi lebih apapun dalam arti yang positif. Pilihan kata itu ternyata mempengaruhi perasaan atau mempengaruhi arti itu 7%. Itu pilihan katanya. Kemudian susunan kata itu juga mempengaruhi arti. Misalnya ada orang ditanya, gimana? Targetnya bisa nggak? Yang satu menjawab gini, bisa pak tapi sulit. Yang satu dibalik, sulit pak tapi bisa. Mana yang lebih baik? Sudah pasti yang sulit tapi bisa, akhirnya tetap bisa. Susunan kata berpengaruh, susunan kata dan kata-kata ini mempengaruhi hanya 7% dari makna atau artis sebuah kata yang menimbulkan emosi tertentu. Misalnya, terus lalu apa pak yang lebih banyak dari 7%? Ada, yaitu kualitas suara kita, nada kita, tekanan suara kita, warna suara kita. Itu mempengaruhi 38% emosi seseorang ataupun emosi kita sendiri. Misalnya ada orang manggil saya Tung Kemudian yang satu Tung Tung Sudah pasti berbeda Yang nadanya tung Sudah pasti dia marah Artinya beda Tapi kalau nadanya Tung Tung Sudah pasti dia godain gitu ya Manja-manja Ataupun Mau merangsang malahan misalnya begitu Nah tapi dalam hal ini Sudah pasti kalau kita nadanya berubah Hasilnya bisa berbeda Misalnya ada orang ngomong begini Dengarkan baik-baik Rasakan Perhatikan baik-baik Orangnya ngomong begini I love you, I love you. Kalau oh, dia menyatakan I love you dengan nada seperti itu, kira-kira orang mau jatuh cinta nggak? Sudah pasti tidak, gitu ya. Mau dikasih tinju segala macam, karena nadanya salah. Bahkan boleh dicatat, diperhatikan, 95% pertempuran di keluarga kita karena salah nada. Misalnya ada orang ngomong, aku disayang sama kamu, tau nggak? Hah? Ini sayang. Siapa bilang ini marah? Ya itu marah, monyong. Sudah pasti kalau nadanya seperti itu, ya nada marah. Dan Anda perhatikan, pertempuran keluarga kita seringkali nadanya yang membuat kita bertempur terlebih dahulu. Dan bahkan kalau kita gagal jualan, seringkali pada waktu close, bakal Anda salah nada dalam closing, kemungkinan closing Anda bisa turun 50%, bahkan 70% gagalnya. Nah, sekarang, nada ini sangat-sangat penting, Anda harus perhatian terhadap nada, dan kecepatan suara Anda, motivasi Anda, seperti ketika misalnya saya menjadi pembicara, motivasi atau pembicara yang menginspirasikan orang untuk menjadi sukses. Kemudian saya ngomongnya begini. Selamat pagi. Saya Tung Desember ingin. Hari ini ingin memotivasi Anda. Dor, orang mabok kenapa disuruh tampil begini? Pasti orang bilang begitu. Karena Nada kita sangat mempengaruhi emosi orang lain, sangat mempengaruhi antusiasme orang lain. Dan kalau kita antusias dengan cara yang benar, dengan gerakan yang benar, dan melakukan penyesuaian dengan orangnya, mengikuti dia dan menghormati dia, dan tanpa sadar dia akan ikut semangat dengan kita. Kalau nada atau kualitas suara 38%, kata dan susunan katanya itu hanya 7%. Lalu setelah dijumlah itu adalah 45%. Yang 55% apanya Pak? Ternyata yang 55% tergantung dari gerakan kita. Nah, gerakan kita sangat mempengaruhi emosi orang lain. Tolong Anda bayangkan, karena saya akan cerita, begitu ya, misalnya orang ngomong nadanya tepat, ngomong I love you nadanya tepat. Benar-benar sangat-sangat tepat, kemudian susunan katanya tepat, tapi gerakannya, misalnya dia ngomong begini, perhatikan, dengarkan, rasakan, dan bayangkan, baik-baik, dia ngomong gini, sayangku, I really love you. Tapi gerakannya kelihatan seperti orang mau muntah dan kemudian meludah. <tuh> Apa yang terjadi? Apakah dia bisa merasakan jatuh cinta orangnya? Sudah pasti tidak. Orangnya merasa terhina. Gerakan sangat-sangat dominan. Ketika orang misalnya maki-maki orang. Mohon maaf saya menggunakan kata-kata keras. Tapi misalnya begini. Orang ngomong, dasar bajingan. Tapi tangannya kanan merangkul dan memegang bahunya di pok-pok begitu. Dan kemudian dia memandang wajahnya dengan penuh semangat. Dan dia ketawa, dasar bajingan gitu ya. Tapi apa yang jadi? Apakah dia merasa dimaki-maki? No. Karena gerakannya menunjukkan dia sangat bersahabat. Kelihatan sangat hangat. Jadi dia tahu, ah ini kata-katanya cuma main-main walaupun nadanya seperti ini. Demikian juga gerakan kita. Gerakan kita itu kombinasi. Sangat-sangat dominan. Makanya kalau pengen mempengaruhi perasaan kita, tadi sudah ngomong gerakan. Fokus juga tergantung gerakan kita. Kata-kata juga tergantung gerakan kita. Gerakan memang benar-benar sangat dominan dalam mempengaruhi perasaan kita dan perasaan orang lain. Suatu hari pada waktu itu ada Masaru Emoto. Masaru Emoto menyatakan, kata-kata Anda akan mempengaruhi kristal dari air akan mempengaruhi struktur molekul air sehingga sehingga kristalnya akan berbeda dia cerita kalau air kemudian dikasih kata-kata yang negatif dimarahin ditulisin kamu goblok kamu goblok kamu goblok kamu bodoh kemudian di stiker tulisan kamu bodoh kemudian dimasukkan lemari es dibekukan suhu sampai minus 40 derajat setelah 24 jam kemudian besok dengan mikroskop kemudian suhunya dicairkan diturunkan jadi hangat-hangat-hangat ketika suhunya mulai minus 15 derajat, minus 10, minus 5, ternyata kristalnya dari air tadi rusak tidak karu-karuan. Tapi ketika air tadi diberikan getaran yang positif, kata-kata yang positif, dengan kata-kata, kamu baik, I love you, aku cinta kepadamu, aku sayang sama kamu, terima kasih. Kita ngomongin terima kasih, I love you, segala macam, apa yang jadi? Ketika dibekukan 40 derajat, 24 jam kemudian, kemudian dicairkan, pada waktu itu dikasih suhu lebih hangat, lebih hangat, lebih hangat, dan di mikroskop pada waktu dia mencair suhu 15, minus 15, minus 10, minus 5, ternyata keluar gambar kristalnya yang begitu indahnya. Nasi, nasi yang sudah, nasi yang kemarin, bukan nasi yang baru masak. Kalau nasi yang baru masak, terlalu steril gitu ya. Nah, nasi yang sudah kemarin diambil, kemudian ditaruhkan ke dalam toples, ditutup. Toplesnya yang putih, yang satu dikasih sama, nasi yang sama, kasih dalam toples juga, ditutup. Kemudian yang satu dikasih ditulisin kata-kata negatif, kamu goblok, Kemudian yang satu, kasih terima kasih, I love you. Ditulisin dan ditempel. Kemudian setiap pagi, seluruh anggota keluarga kita, termasuk pada waktu itu anak istri saya dan serta pembantu saya, setiap pagi begitu lewat yang ada toples yang ditulisin kata-kata terima kasih dan I love you, aku sayang padamu, kita selalu ngomong, I love you, aku sayang sama kamu. I love you, aku sayang sama kamu. Baru kita tinggal pergi. Ngomong dua kali, tiga kali, kita tinggal pergi. Sedangkan yang ditulisin kamu goblok, Sebenarnya kalau mau lebih cepat lagi hasilnya tambahin kata-kata yang negatifnya yang lebih parah Kamu goblok, jelek, jahat lagi Sekalian yang negatif semua, campur semua Ternyata apa yang terjadi? Dalam waktu 3 minggu Yang diomongin terima kasih, I love you, aku sayang pada kamu, kamu cantik deh Kadang ngomong, ngomong yang positif seperti itu Dia menjadi kuning dan dia meragi Jadi ragi itu tadi keluar semacam alkohol ketika dibuka baunya bau alkohol tapi yang dikatakan ke dasar kamu goblok, jahat, jelek lagi, goblok, jelek, jahat, dan terus dan terus dan terus dan terus. Kita marah, yang kita bentak seperti itu. Ternyata apa yang terjadi? Dalam waktu dua minggu dia jadi hitam, busuk. Ketika dibuka nasinya busuk. Nah saran saya silakan anda coba sendiri. Jadi sekaligus kita menguji coba karena Mas Haru Emoto sendiri menyarankan dan dia sudah mencoba. Dan ada yang menarik lagi, ada yang menarik kekuatan kata-kata ini juga ada juga kekuatan tanpa kata. Ada salah satu muridnya Mas Haru Emoto melakukan percobaan lagi. Yang satu dikasih kata-kata positif, yang satu dikasih kata-kata negatif. Yang satu tidak dikasih kata-kata apa, dicuekin. Ada yang lebih menarik. Ternyata yang dicuekin satu minggu malah busuk. Wow. Jadi boleh dikata, kenapa anak kita seringkali nakal minta perhatian kita? Karena kalau dimarahin, dia lebih dapat energi daripada kalau dicuekin. Jadi lebih cepat busuk begitu ya? Nah, jadi ketika melihat air yang didoain, kemudian kata-kata positif, keyakinan positif, saya adalah salah satu orang yang sangat percaya, bukan hanya 100%, tapi 200%, terhadap satu yang namanya kekuatan doa yang positif, kemudian salah satu kata-kata yang positif, kemudian juga keyakinan-keyakinan positif, akan membawa perubahan getaran dan hidup kita jauh lebih baik, tapi saya membuktikan secara ilmiah, tidak bisa. Tapi dengan Masaru Emoto, walaupun masih menjadi kontroversi, dengan riset-risetnya dia, mendadak jadi lebih masuk akal. Ketika orang didoain ternyata bisa sembuh, kemudian disuruh minum air yang sudah didoain ternyata bisa sembuh. Betul keyakinannya dia sendiri akan berpengaruh bahwa dia disembuh, sembuh, tapi lebih dari itu, ternyata air itu penghantar listrik, dan manusia kalau tidak boleh ngomong 97% adalah dari air, karena kalau dibakar paling bobot kita tinggal 3%. Oke okay lah, 80% tubuh kita adalah dari air atau 70% hidup kita dari tubuh kita adalah dari air. Ketika air tadi airnya air busuk atau istilahnya airnya yang getaran getarannya negatif, karena molekul air tadi ternyata bisa kristal air bisa mengenal dari kata-kata positif dan getaran kita. Ketika orangnya lagi loyo lagi apa dan kemudian dia mendapatkan kata-kata yang positif, dia menjadi lebih semangat dan lebih kuat dan lagi lebih sehat. Bahkan orang bisa duduk, bisa bangun dengan doa-doa yang luar biasa. Sudah pasti ini kekuatan Tuhan juga gitu ya. Ketika saya cerita begini, wah Pak Tung ini loh. Ini terus mengandalkan manusia tanpa Tuhan. No, saya termasuk sama dengan Anthony Robin, saya yang sangat-sangat percaya kepada Tuhan begitu ya. Dan seperti yang dikatakan Anthony Robin, bagi orang-orang yang percaya bahwa dunia yang begitu teratur ini datang dari ledakan duer. Terus langsung jadi dunia yang teratur, tidak ada yang menciptakan. Itu persis seperti kamus gitu ya, kamus yang begitu tebelnya itu hasil dari pabrik yang meledak dor langsung kamusnya jadi dan teratur gitu ya. Jadi saya adalah orang yang sangat percaya dan inilah yang namanya iman. Ternyata iman getaran positif kita mempengaruhi diri kita mempengaruhi orang lain dan kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat dan lebih berhasil adanya. Persis seperti hukum alam, hukum alam itu yaitu namanya energi. Energi itu diukur dengan gelombang, energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan ketika kita berpikir positif, ketika kita berdoa positif, ketika kita mengucapkan kata-kata positif, getaran ini sampai dan membuat kita jadi lebih fresh dan lebih segar. PR yang pertama, yaitu Anda sudah ingat bahwa dalam 10 hari berturut-turut kita harus ngomong yang positif. Tidak boleh mengeluh kesah, tidak boleh menyatakan kekecewaan, tidak boleh ngomong yang negatif, tidak boleh gosip, benar-benar ngomong yang bermanfaat, penuh solusi, dan penuh manfaat untuk orang lain dan untuk diri kita serta diri setui Tuhan. Lupa lah kalau ada masalah bagaimana, kita ngomong, ya kita ngomong, tapi dalam hal ini bukan secara emosi, tapi kita ngomong secara logika. Ini kebetulan ada tantangannya begini. Kita tidak perlu ngomong masalah, tapi kita ngomong pakai bahasa yang positif. Ini tantangannya adalah seperti ini, kita harus begini, harus begini. Saat ini kita mengalami begini, kenyataannya begini. Misalnya angkanya turun juga boleh, ini penjualannya turun, misalnya begitu. Sekarang kita tanya, supaya bisa jadi naik bagaimana? Supaya positif bagaimana? Nah gongnya harus ke positif. 10 hari berturut-turut. Dan ketika Anda, tuh, pacar saja, kalau misalnya sekali waktu eh, Anda kumat, ngomong yang negatif, aduh kok begini mulai berkeluh, apa yang dilakukan? Anda sadar, Anda harus cepat-cepat berubah. Oh, tidak. Itu dulu. Sekarang saya mau yang lebih positif. Anda langsung ngomong gitu. Oi, ikutin saya ngomong. Itu dulu. Ayo, ikut ngomong. Itu dulu. Ayo. Itu dulu. Oke. itu dulu. Itu dulu. Itu dulu. Misalnya Anda lagi, "Oh, aku ini lagi capek." Oh. Itu dulu. Mulai hari ini saya tahu bahwa saya harus charge baterai untuk jadi lebih semangat. Jadi Anda ngomong yang positif berturut-turut selama 10 hari. Dan apabila sekali lagi kalau Anda di hari ketiga atau di hari kesembilan pun, mendadak Anda tahu dan Anda ngomong negatif, tidak cepat-cepat Anda rubah. Anda berkelanjutan ngomong negatif terus, lebih dari dua menit. Anda nekat ngomong negatif, ngerasainin orang ngomong yang negatif, ngomong yang buruk, ngomong masalah, ngomong berkeluh, kesal, kecewa, ngomong yang negatif, segala macam semua hal yang negatif. Anda tetap ngeyel terus, walaupun Anda sadar, eit. berarti Anda harus mulai dari hari yang pertama. Saya melakukan ini berturut-turut, dan hasilnya sangat-sangat positif sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat dahsyat. Kemudian yang harus dilakukan sekarang juga setelah selesai mendengarkan si audio ini, keluarkan buku sukses Anda, tulis kata-kata di sebelah kiri dibuat kolom begitu ya. Di kiri kolomnya ada dua, kiri dan kanan. Di kolom kiri adalah kata-kata yang negatif dirubah menjadi netral atau yang positif. Itu satu halaman penuh, Anda harus buka, Anda boleh dua halaman, boleh tiga halaman, boleh. Tapi minimal satu halaman penuh, kata-kata negatif Anda, rubah jadi yang positif. Kemudian di halaman berikutnya cari halaman kosong, halaman apapun gitu ya. Dibuat dua kolom lagi. Satu kolom yang kiri adalah tulis kata-kata biasa. Apa kabar? Baik. Biasa aja ya cukupan. Dibuat di sebelah kanannya menjadi mantap, dahsyat, super. Mbahnya dahsyat, luar biasa dahsyat, apapun yang bukan hanya sekedar positif tapi sangat positif. Saya beri contoh sebelum Anda melakukan tugasnya. Saya marah Wah ini kalau anda saya marah itu intens sekali kata-kata anda. Berarti anda marah. Anda rubah menjadi kata-kata misalnya, hmm saya sedikit bising, boleh dinetralisir. Saya sedikit terganggu. Oke, kamu membuat saya marah. Wah ini kalimat yang pantan begitu ya. Berarti anda meletakkan tanggung jawab, anda meletakkan kekuatannya di orang lain. Anda lebih lebih baik ngomong mohon maaf, saya sedikit terganggu. Jadi anda yang terganggu. Bukan dia yang mengganggu. No, Anda yang memutuskan diri Anda terganggu. Tapi itu sudah cukup netral, lebih positif daripada Anda membuat saya marah. Ah, kemudian, misal, aduh, aku tertipu 10 juta. Daripada kita ngomong, aku tertipu 10 juta, dirubah jadi kata-kata yang positif. Ongkos belajar saya 10 juta. Aha, ini beda sekali maknanya. Kemudian, ketika Anda bilang, mati aku. Anda bilang, dahsyat aku. Kenapa tidak? Siapa yang terjadi? <laughs> Boleh gitu ya. Nah, Silahkan. gitu. Jadi Anda boleh membuat jadi karena mati sama dahsyat hampir aja sama. Aduh, dahsyat ini gitu ya. Uh, itu ya. Jadi Anda boleh sih ngomong yang negatif asal nadanya dibuat begini dan gerakannya lain, Anda bisa tahu bahwa itu tidak sungguh-sungguh gitu ya. Tapi dalam hal ini Anda sekarang tahap belajar untuk merubah kata-katanya, bukan hanya gerakannya dan nadanya. Hey, terus kemudian misalnya Anda bilang saya tertekan. Pilih jadi yang lebih positif bahkan dahsyat. Saya tertantang. Saya dalam kondisi tertantang. Saya dalam kondisi tertantang beda sekali. Saya pernah dengar satu cerita gitu ya. Ada satu orang ketika ditanya, kamu kok bisa pada waktu tampil terus kemudian tidak bisa ngomong, tidak bisa begini gimana? Pada waktu itu saya jantungnya deg-degan, kemudian saya agak kaku-kaku, saya agak gini keringet dingin. Jadi akhirnya saya tahu bahwa itu pasti celaka. Dan ternyata betul saya maju jadi saya tidak bisa ngomong. Pada waktu itu saya ngalami juga, tangan saya juga dingin dan tak saya saya berdetak. Sebetulnya setiap saya mau tampil saya selalu ngalami. Selalu saya ngalami, saya bukan tenang-tenang, seperti yang Anda katakan. Pada waktu saya mau tampil, bukan lancar-lancar gitu, waktu saya mau tampil, jangan detak jantung saya meningkat, tangan saya dingin, saya agak tegang begini. Saya pakai begini. Dan saya tahu, ketika saya mengalami itu, berarti saya sudah siap untuk meledak. Aha, apa bedanya? Yang satu dengan tangan yang dingin, dengan detak jantung yang deg-degan, dengan agak uh, berkeringat, Terus kemudian dia merasa bahwa itu membunuh dia, gitu ya, memparalaiskan dia, atau membuat dia lumpuh. Yang satu, bahwa dikatakan, ini saya sudah siap. Ini kenapa tidak? Anda kasih kata yang berbeda, hasilnya emosinya berbeda. Sangat-sangat berbeda, nadanya berbeda. Jadi kemudian, ini PR-nya. Ketika Anda bilang, wah oh, saya dipecat, emosinya tidak negatif. Wow, hari ini saya merdeka. Beda? Dipecat dengan merdeka, sebetulnya sama. Anda merdeka hari ini, tapi merdeka jauh lebih positif. Waduh, saya diputus hubungan. Ah, Hari ini saya sudah bebas memilih pasangan yang lebih cantik, yang lebih ganteng, yang lebih kaya, yang lebih apapun gitu ya. Dengan demikian kata-kata ini menimbulkan kalimat yang emosinya sangat-sangat berbeda. Anda bilang males. Daripada Anda ngomong males, lu manusia pasti ada masanya dia butuh istirahat. Daripada saya ngomong saya males, saya lebih ngomong kepada istri saya. Sebentar ya, saya mau charge baterai terlebih dahulu. Nanti ketika saya siap meledak, saya akan meledak lagi. Jangan khawatir, sebentar ya, saya mau charge baterai. Beda, sama-sama mungkin Anda tidak melakukan gerakan tertentu, tapi kalau Anda ngomong malas, apalagi Anda akui saya adalah seorang pemalas, jadi identitas Anda, matilah kau. Misalnya Anda ngomong, saya terpojokkan. Mana pintunya? Pintunya banyak, buka lagi dong pintunya. Daripada Anda ngomong terpojokkan, no, masih banyak kesempatan, masih banyak peluang, masih banyak alternatif. Anda ngomong seperti itu, jadi ketika Anda bantah, begitu Anda ngomong terpojokkan. No, saya ini tidak ada yang terpojokkan. Saya sendiri yang mau memojokkan diri sendiri. No, saya tidak terpojok. Saya masih luas. Tidak ada sudut kok bagaimana bisa terpojok. Anda bisa menggunakan kata yang setengah humor seperti itu. Yang membuat Anda jadi jauh lebih positif dan lebih baik adanya. Seperti saya pribadi ketika saya melakukan tugas yang sama. Kemudian pada waktu itu saya list. Apa kabar? Saya biasanya jawab baik. Saya cari. Kenapa tidak saya pilih kata-kata yang membuat saya jauh lebih semangat dan positif. Apa kabar? Dasyat! Hmm, mantap sekali. Dan itu menjadi kebiasaan saya ketika saya ngomong apa kabar? Dahsyat. Apa kabar? Dahsyat. Apa kabar? Dahsyat. Dan akhirnya pada usaha kerja di sebuah bank, bahkan saya diomong sebagai eh Mr. Dahsyat. Dan akhirnya sungguh merasa sangat menarik. Ketika saya mulai gunakan kata-kata itu di tahun 95, ketika saya mulai baca buku yang mengatakan bahwa kata positif sangat berpengaruh dan saya melakukan tugas yang sama, ketika waktu berlalu sampai hari ini, mendadak kata dahsyat begitu populernya. Saya senang sekali bisa merubah bangsa dan negara ini menjadi lebih baik sedikit aja lebih baik saya sudah happy gitu ya apalagi kalau banyak sekali yang menjadi lebih baik baik secara emosi perasaan ataupun secara situasi dan kondisi betapa sangat menyenangkan untuk saya